Spartan hidup di Indonesia. Untuk tinggal di Indonesia, kalian harus tahu, wajib tahu cara makan di warteg. Dan hari ini saya datang ke salah satu warteg yang paling terkenal di Bandung, yaitu namanya Warung Nasi Tegal Sinarun Jaya. Kalau gitu, ayo ikut ya. Saya bakal jelasin cara makan di sini. Ayo. Mau makan di sini boleh pakai nasi putih ya. So, nasi putih banyak ya, ini satu porsi. Orang Indonesia biasanya kalau makan hanya nasi ya. Sini yang paling terkenal itu apa? Soto daging. Kalau itu sayur yang paling enak apa, Mas? Kacang panjang. Oh, oke, okay, ini ya. Mas, ini kelihatannya enak ya, yang ini. Iya itu. Oh. Kentang goreng. Ya itu ya. Kayaknya butuh daging juga. Tapi kalian harus tahu, ini rahasia ya di sini. Warteg biasanya kalau pakai bumbu saja gratis. Mungkin ya. Pengen pakai bumbu rendang. Itu gratis ya bumbu. Oh ya. Dan kayaknya butuh opor ayam. Itu gula ayam atau opor ayam? Gule opor itu beda sama ya, kalian sama ya, jangan salah. Dan ini cengkol ya, kalau datang ke warteg seharusnya coba cengkol ya. Manis ya, katanya manis, bukan cengkol ya. Manis. Ya. Tapi Mas kenapa enggak makan cengkol? Mampu, gue. Oh, gitu. Oke ya. Oh ya, kayaknya segini cukup. Minum teh tawar. Teh tawar gratis. Ya, aku betul kalian. Kalau teh tawar gratis, minum banyak ya di sini. Ini yang agak ya penasaran dan agak pusing juga sebagai orang asing. Sini gak ada harga ya, harga yang tertulis. Makanya sini ada biasanya ada mas atau seorang ibu yang hitung kayak komputer cepat. Jadi kalau gitu saya dia. Oke, saya makan. Dan bayar gimana? Makan dulu. Oh, makan dulu. Ya. Tapi sudah tahu harga? Sudah gitu. Oke, maaf. Oke, saya sudah bersiap makanan warteg. Dan makanannya seperti kalian lihat sederhana. Dan di depan ada banyak motor-motor mobil juga. Agak berisi, tapi ini yang warteg, ini yang wajar ya. Tapi katanya hanya komentar saya, lupa coba makan di warteg, tapi pakai tangan. Tapi tadi aku lihat semua orang di sini, akang-akang dan tete di sini pakai sendok. Tapi karena subscriber minta, coba pakai tangan untuk bertahan hidup di Indonesia. Tete, ya. Akang kayaknya ini kausa. Saya pakai tangan. Oh,
Apa tempatnya di sana? Di sana. Kan tuh lagi ambil. Iya. Cuci tangan di mana? Oke. Bisa. Katanya di warteg pakai tangannya. Iya. Ini. Tapi Mas, kalau di Padang iya. Ah, Padang. Nah, kalau di Padang iya pakai tangan, kalau di warteg pakai. Hmm. Begitu. Bisa buku. Jujur ya, Kang. Iya. Karena kalau di nasi Padang iya pakai tangan. Ah, nasi Padang. Begitu. Ya. Oke ya, Kang. Ya. Nuhun. Ya. Ini. Ah, udah siap. Terima kasih. Oke, kalau gitu, ayo coba pakai tangannya. Sebenarnya saya sudah lama ya pakai tangan. Biasanya pakai sendok di sini. Terima kasih. Nuhun, harus ya terbiasa nuhun di sini. Oh, wow, panas ya panas. Woo. Nah, sini ternyata ya makanannya fresh. Biasanya kalau makan di sini pakai tangan kayak gini ya, kayak sendok kan. Bumbu rendang lebih enak karena gratis. Ayamnya, pulai ayam. Ini yang saya suka di warteg. Di warteg ada banyak sayuran kan. Kadang-kadang harus makan sayuran juga. Guys. Akan. Oh, kecap manis. Ya. Siap-siap lebih nikmat. Kodan, ternyata kalau ada sambal ya. Boleh saya minta sambal? Sampai gratis atau gratis? Sampai gratis. Oh, belajar banyak ya hari ini. Kadang gak tahu ya orang yang saya ya. Tawar. Tapi kalian harus tahu ya, kalau makan di warteg harus pakai tangan kanan karena tangan kiri itu dipakai untuk begitu. Oke. Tetapi kalau makan ayam kadang-kadang harus pakai dua tangan kan. Jadi gimana? Kadang-kadang pusingnya belajar budaya itu. Nah,
sapi akang. Ini apa? Cili. Cabe. Cabe rawi. Cabe rawi. Super pedas. Pedas. Level 6. Ada yang level 10. Ada besar merah. Tapi mas ya, kenapa? Kenapa orang Indonesia taruh ini di meja? Begitu pedas, pedas kan? Tapi baru kita. Orang Indonesia suka. Lupa. Udah ya, sabar, ada ini gula. Sabar, gula pedas, sampai ini. Oke, saya coba ya. Coba, coba. Enak lagi, cocok sama garam. Oh. Langsung gigit. Kadang saya pusing ya. Orang Indonesia ramah suruh saya, oh Jongde makan ini, makan itu. Itu baru level 6. Wow, belum level 10. Wow. Ada yang level 10 yang merah. Yang besar. Kecil tapi pedas ya. Lebih pedas dari sambal. Makan cabai rawit sama nasi. Enak. Kenapa? Ternyata ya sama. Wow. Ini untuk apa? Untuk cuci mulut. Kita habis makan. Satu biji berapa? 1000 cuma 1000 ya. Ah, tapi saya lupa ya. Kerupuk. Kerupuk ada dua macam. Ya. Untuk kalian. Itu satu 1000 juga. Jika kalian makan di warteg, harus tahu cara makan kerupuk. Kadang-kadang bisa pakai kerupuk seperti sendok. Oh, pedas. Ini warteg kan? Ya. Warteg itu singkatan dari apa? Warung Tegal. Warung Tegal, Tegal itu nama daerah. Tegal. Warung Tegal. Warung nasi Tegal. Kalau gitu ada enggak warung Padang? Wapa? Enggak pakai. Enggak ada yang di sini. Ada warung Sunda ada. Warsun. Warung Sunda. Warsun. Ya, Warsun. Warung Sun. Ya, orang Indonesia suka singkatan ya. Singkatan. Kata pusing. Pusing. Bawa kamera ini. Dan akhirnya sengkol. Sengkol. Kalian wajib tahu. Kadang-kadang kalian bisa menemukan beberapa makanan Indonesia yang bisa mengagetkan kalian. Yang pertama, cengkol. Makanannya, makanan ini tahu kayak kentut. Ya, betul. Tahu kentut. Itu saudaranya pete. Saudara pete ya. Harus hati-hati ya, pete dan cengkol. Tapi kalau makan baik, enak juga. Kalau warung sini pintar masak, nggak bau kan? Ya, tetap bau. Tetap bau. Ya. Ya, tapi itu tambah nafsu makan, selera, menggugah selera. Oke, coba ya. Wow. Tapi segini enak, bau, tapi bau enak, enak bau.
Wow. Wah. Oke kalian, sudah makan semua. Ya walaupun ada beberapa ya kesusahan, misalnya cabai rawit. Wow, tapi sudah habis ya. Sejujurnya ya cemil, saya kayaknya habis cemil ya. Tapi kayaknya makan pakai tangan. Sukses. Nah, mulai dari sekarang ada mission lagi. Habis makan harus bayarkan. Dan tadi seperti saya bilang, sini nggak ada harga tertulis. Makanya kalian, ayo tebak ya. Saya makan ayam gulai, nasi putih, sayur, kentang goreng, cengkol, minuman, cabai rawit. Kalau gitu menurut saya, semua secumla minimum 25.000 minimumnya. Oke kalau gitu, yuk pergi ya. Jadi gini, sebagai orang asing kadang-kadang saya takut ya kalau harganya nggak tertulis ya, kadang-kadang takutnya dimahalin ya. Kalau tempat wisata biasanya begitu kan ya. Yuk coba ya. Mas mau bayar ya? Berapa ya? 17.000. Saya makan daging ya, dan minimum ya, termasuk 17.000. Murah meriah. Meriah itu apa? Ya, ramai. Luas. Nuhunnya apa? Ya. Nanti pakai uang Korea. Uang Korea. Ya. Ada uang. Oke, saya kaya dia. Love. Yeah. Wow. Oh, saya makan kerupuk juga. Kerupuk. Ya kalian, di warteg harusnya jujur. Ya, saya hampir lupa. Oke, 8.000. 8.000. Oh, ada uang kecil. Jadi gini ya. Sini murah meriah, makanya harus bawa uang kecil. Sebentar ya. Maaf ya, cengkol saya sisa sedikit. Kenangan uang Korea. Tapi uang Korea ini terlalu besar. Kita punya yang kecil. Iya, 100.000 rupiah. Kita punya yang kecil. Oh, bukan. Maaf ya. Sama-sama. Terima kasih. Kenangan. Oh. Itu sendiri lagi. Oh, terima kasih ya. Terima kasih masuk. Oke, hari ini saya juga belajar cara bertahan hidup di Indonesia. Makanya hari ini sukses. Hari ini saya selesai video sama cabai rawit. Get it!